Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku semua yang sudah setia stay tune selalu di channel YouTube Setio Prayogi. Pada kesempatan video kali ini saya mereview sound versi pelajar atau sound rumahan dari wilayah Palurejo Banyuwangi. Palurejo iki moncar apa serono? Moncar ya. Palurejo, Kecamatan Moncar, Kabupaten Banyuwangi. Nama sound sistemnya BGL Audio. Mungkin kalau teman-teman melihatnya sekilas ini terlihat seperti pada umumnya ya lur. Tetapi ini ada yang tidak seimbang atau mungkin speknya itu dibalik. Karena di sini mid-nya itu menggunakan speaker yang cukup besar. Pakai speaker 15 in, pakai ACR. Sound gede ae gawe 10 in. Lah iki sound rumahan, sound miniatur malah gawe 15 in. Tentunya sudah menyalahi aturan. Apa mungkin band banter ngono? Dan untuk subwoofernya di sini malah menggunakan 12 in saja, dulur-dulur. Aneh ya, lur? Aneh tapi nyata. Sub 12 in, mid 15 in. Seperti apa kira-kira suaranya? Apakah atasannya mampu mengimbangi yang bawah? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Untuk box yang bawah ini pakai box CLA apa box turbo? CLA. Ini lur. Tadi sudah tanya-tanya tentang box ini. Box ini memang isinya 15 in, cuman sudah dirubah atau di custom diisi speaker 12 in. Mantap lur. Oke, mau tanya sebentar sama ownernya. Ownernya adik Leo kelas berapa sekarang? Kelas 7. Sampingnya ini ada temennya namanya siapa? Zaki kelas berapa? Kelas 6 SD. Oke, mantap sekali. Soalnya simple lur, simple sekali. Tapi speknya wes gede. Untuk track bellnya di sini juga menyalahi aturan dulur-dulur. Nah ini, pakai apa ini? Senar. Nah iki track bele gawe senar, biasanya itu kan lek nali nganu ya mujure rene ya. Nah ngene. Lah iki malah naline diubengne ngene lho. Kok iso diubengne ngono ki piye Adik Leo? Bingung. Oke, enggak apa-apa, Lur. Yang penting atasannya itu aman. Untuk tali menalinya itu bebas. Untuk sound ini siapa yang buat? Pesen. Dari mana? Dari temennya ayahnya. Dari temennya ayahnya. Kira-kira habis berapa saman? Tahu apa tidak? 2 jutaan. 2 jutaan semua ini. Berarti udah komplit siap bunyi ya 2 juta. Mantap lor. Tentunya sangat terjangkau sekali ya lor untuk spek pelajar. Dan di sini untuk perangkat-perangkatnya pun cukup simple. Tidak menggunakan apapun, hanya menggunakan mixer yang sudah di dalamnya itu dilengkapi dengan power amplifier. Seperti ini kira-kira, cuman untuk spesifikasinya itu nggak tahu lor ownernya. Nggak apa-apa wes. Mixernya juga rakitan, ini ada mixer 4 channel. Powernya ini mono, jadi untuk instalasi semuanya ini dijadikan satu ya lur. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri, 8 ohm dibagi 3. Dan bisa dibilang tidak ada mid, tidak ada sub. Main satu way saja. Untuk listrik di sini menggunakan listrik rumahan 900. Keren sekali lur. Eh, nggak nyangka sound sebesar ini subnya pakai 12 in. Kira-kira horek atau horror ya lur? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Adik Leo sudah siap lagunya? Siap. Pakai berapa lagu cek sone? Satu lagu saja. Ya. DJ. Oke.
Iki satunya punya sound apa enggak? Enggak punya. Juga di sini ada box yang terdahulu lur, yang dibuat sendiri oleh adik Leo. Ini ada box kardus ini. Box apa gitu CLA yo. Speakernya juga masih ada. Itu bunyi apa enggak itu? Bunyi. Bunyi ya kan? Oke, kita review yang ini saja ya lur. Ayo wes siap di sumet Sony. Bluetooth-nya rong nyambung lur. Kita tunggu saja.